Hi guys, welcome to my channel Ayuni Daily. Di video kali ini aku mau unboxing DJI Osmo Mobile 3 Combo ya. Ini baru beli, ini aku mau unboxing. Terus dalamnya itu ada apa aja, nanti kita lihat bareng-bareng. Nah, di kardusnya itu ada itunya ya, ada gambarnya ya, ada apa aja di dalamnya. Itu ada 6 item di sini ya, ada 6 item, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa aja dalamnya, langsung aja ya kita buka buat lihat dalamnya apa aja isinya. Agak susah ya ini, soalnya aku lupa cutterku di mana, terus aku pakai gunting. Jadi agak susah gitu deh bukanya. Nah, akhirnya terbuka juga. Nah, dalamnya itu ada satu kantong ya ini, terus ada juga kardus itu di sebelahnya. Nah, apa aja ya isinya dalam kardus, kita lihat. Susah ya bukanya, repot. Soalnya masih baru jadi susah. Tali, ada tali. Ini tali. Terus apa ini? Kita lihat. Kayak kantong ya. Iya, ini kantongnya. Nah, berarti 2 item ya udah. 1, 2. Terus kabel charge pakai charge. Terus ini aku kurang tahu ya, kayak stiker gitu ya. Ini dalamnya masih ada lagi, susah ambilnya. Oh, dalamnya ada tripod ya. Nah, ini tripodnya. Jadi kita bisa stand gitu, bisa berdiriin DJI Osmo-nya, Osmo Mobile 3-nya itu bisa ada kakinya gitu. Kalau kita nggak mau pegang, kita bisa berdiriin dia. Nah, ini dalamnya Osmo Mobile 3 kombonya, Osmo Mobile 3. Nah, ini semuanya ya, kita lihat ada 6 item, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini itu bedanya apa Osmo Mobile 3 kombo sama Osmo Mobile 3. Kalau yang combo itu kita ada ininya ya, ada tasnya gini, covernya gini. Tapi kalau yang itu yang biasa Mobile 3 itu nggak ada. Jadi bedanya cuma ini sama tripod. Ini kalau di sini harganya itu sekitar 900 up gitu ya. Nggak tahu ya kalau di Indo mungkin sekitar 1.500, 1.600 gitu. Itu dia tadi unboxing Osmo Mobile 3 Combo. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, aktifin tombol loncengnya ya.